Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggur Channel. Semoga kamu semua diberi kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Dan jangan cemberut walau pagi-pagi. Ini mendung. Semangat dan beraktivitas, dan semoga yang lagi sakit lekas sembuh. Ya kawan-kawan, kali ini saya akan memberi cara agar mamut kawan-kawan atau tip agar mamut kawan-kawan tidak ada yang mati, karena biasanya sering kita memelihara marmut saat melahirkan tiba-tiba anaknya mati. Tipnya ya kawan-kawan, caranya agar tidak mati yang pertama adalah jangan pernah kasih marmut air, karena marmut itu takut dingin. Dan yang kedua, bikin kandang yang umbaran namun pagarnya tertutup agar kesehatan marmut atau kehangatan tubuh marmut itu terjaga. Dan yang ketiga, memberi makan. Jangan memberi makan yang berlebihan, memberi makan cukup sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kenapa seperti itu? Agar marmut kawan-kawan semua bisa beranak dan cepat banyak. Karena kalau kita memberi makan marmut setiap pagi, siang, sore, malam, marmut akan majir atau tidak mudah hamil. Dan yang keempat, jaga kebersihan kandang marmut, harus selalu bersih di setiap hari, harus tempatnya itu harus kering. Dan yang kelima, anak marmut harus dipisahkan dengan induknya, dengan yang lain. Karena kenapa? Karena kalau tidak dipisahkan, marmut akan terinjak-injak, dan itu yang menyebab utama marmut mati. Makanya kawan-kawan ini lihat marmut saya, tak ada marmut yang kecil, karena yang lagi lahiran sudah saya pisahkan, yang lagi hamil dalam waktu kurang dari mau melahirkan sudah saya pisahkan, karena marmut beranaknya itu tak jelas, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Kalau malam kadang malah terinjak-injak, bahayanya itu mati atau dicuri hewan predator lainnya. Jadi harus kita pisahkan di tempat yang rapat. Agar tak terjadi yang tidak diinginkan, agar mamut cepat besar. Karena mamut dalam berapa hari itu, dalam 7 hari seminggu itu, mamut sudah besar kawan-kawan, sudah dipisahkan. Dan yang indukannya itu sudah mengandung lagi, jadi marmut itu sangat cepat dan sangat menguntungkan untuk kawan-kawan pelihara. Jadi dari saya kawan-kawan, semoga kawan-kawan bisa bertindak marmut dan sukses dan berternak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.